Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada elemen yang mendukung Persipal sampai juara. Saya akan menyebut hal ini semuanya saya sebutkan satu persatu. Pencapaian ini tentunya tak lepas dari dukungan kalian dan doa-doa kalian. Saya menghimbau untuk teman-teman Pati Posi tidak pernah lelah mendoakan kita ya sampai cita-cita kita semua naik atau berdua bisa tercapai. Semoga semangat ini bisa sampai akhir kita perjuangan kita melawan berdua. Yang terakhir mungkin jeda ya. Kita hormati pihak kepolisian sudah berada di sekitar dan juga mendukung Persipal sampai final. Ada bapak-bapak di sini, bapak ketua DPRD Kabupaten Mali, bapak Ali Basuki, ketua ada satu bapak Joni Gunianto, dan kami ketua Persipal Mas Hadi dan juga teman-teman dari Juwaji. Terima kasih, kita bersinergi. Nanti setelah ini pemain akan naik. Bukannya kita masih jauh, kita harus bisa tembus nasional. Kalau bisa atas isi laut sebenarnya kita bisa lihat dua. Sambutan dari bapak-bapak kita, silakan utama Pak Joni untuk berikan arahannya. Saya dan Pak Ali Bagusin, terima kasih yang selalu mendukung Persipal. Satu, Pati Fosi, keren! Ketua Persipal Kabupaten Pati, manajer Persipal, pelatih Persipal dan semua pemain Persipal dari kepolisian, teman-teman Pati Posi, semuanya yang pelatih, terima kasih atas waktunya. Jadi perlu kita sampaikan ya, Persipal menjadi juara Liga 3 Jawa Tengah ya. Ini adalah waktu kita catat dalam sejarah karena sejak Persipal berdiri pada tanggal 19 April 1941, penantian yang cukup panjang berpuluh-puluh tahun, lebih dari 50 tahun, hampir 70 tahun. Baru pada tanggal 15 Desember 2021 Persipal mampu menjawab tantangan-tantangan. Tentunya kita mengapresiasi baik dari teman-teman Pak Main maupun manajer Persipal maupun ketua Persipal. Yang tidak kalah penting adalah dari teman-teman resimen Pati Posi. Yang tidak kita lakukan